warga perumahan Pondok Gede Permai Jatiasih Kota Bekasi, terkait peristiwa longsornya tanah sisi tanggul beton Kali Bekasi di belakang Komplek Pondok Gede Permai, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi dan PLT Wali Kota Tri Adianto yang bergerak cepat dengan segera memperbaiki sisi tanggul beton dengan rangka kawat dan batu-batu keras penahan banjir. Warga juga memberikan apresiasi kepada Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki yang sigap menurunkan personel anggotanya untuk turun ke lapangan mengecek kondisi tanggul perumahan Pondok Gede Permai, sebagai bentuk perhatian dan kewaspadaan mitigasi resiko bencana banjir dari Polres Metro Bekasi Kota, yang merupakan institusi negara yang paling dekat dan berinteraksi dengan masyarakat. Oke Pak, ini dengan Bapak siapa Pak? Maaf. Rifai. Oh Rifai, Bapak ini sebagai di perumahan Pondok Gede Permai ini sebagai apa Pak? Ketua RT 3 RW 9 Pondok Gede Permai. Oke Pak, tanggapan Bapak nih tentang perbaikan longsor di sisi tanggul Kali Bekasi gimana Pak? Untuk perbaikan sebenarnya berjalan dan berproses. Jadi khususnya untuk kejadian yang sifatnya urgen seperti ini cukup cepat respon dari pemerintah atau dari balai kali di sana nih untuk segera dihandle dan ditangani. Harapannya Pak ke depannya nih Pak untuk Kali Bekasi dan komplek Pondok Gede Permai nih Pak. Harapan besarnya ya karena ini termasuk proyek yang sangat besar ya, tentunya perlu sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Karena kalau untuk pemerintah kota kayaknya terlalu besar ya. Kayaknya perlu ya kolaborasi lah, kerjasama antara pemerintah dan pemerintah pusat. Oke Pak RT, terima kasih Pak RT. Siap. Ya, sorry Pak. Terima kasih.